Disebut kepulangannya tak berguna oleh Tuchel. Mampukah Kennedy atasi krisis bek kiri Chelsea? Thomas Tuchel secara belak-belakan menyebutkan kepulangan Kennedy ke Chelsea tak berguna. Namun, mampukah ia membuktikan bahwa sang pelatih salah kaprah dan dirinya bisa mengatasi krisis bek kiri The Blues? Di tengah usaha mendatangkan bek kiri, Chelsea malah kembali memulangkan Kennedy dari masa peminjamannya bersama dengan Flamengo. Chelsea menarik pemain yang berusia 25 tahun itu dikarenakan ia jarang diturunkan. Disebutkan pula bahwa dirinya akan dipinjamkan kembali. Namun ada anggapan bahwa kepulangannya ke Stamford Bridge untuk mengatasi krisis bek kiri Chelsea sepeninggal Ben Chilwell. Mengingat Kennedy bisa beroperasi di servis bek kiri atau bek kiri. Melihat kembalinya Kennedy pun Thomas Tuchel mengaku senang. Hanya saja baginya, kepulangannya tak berguna dikarenakan tak mengatasi krisis bek kiri Chelsea. Kennedy kembali dan saya sangat senang karenanya. Kesempatan besar baginya untuk menandai kiprahnya bersama klub ini dan tim ini, ujar Thomas Tuchel dikutip dari Evening Standard. Kami tak bisa katakan bahwa Kennedy adalah solusi. Dia bisa jadi solusi, tapi situasinya tak berubah, keluh Thomas Tuchel. Melihat dari pernyataannya, jelas Thomas Tuchel tak puas dengan apa yang dilakukan petinggi Chelsea yang memilih membawa pulang Kennedy dan tak mencarikannya bek kiri baru di tengah padatnya jadwal. Namun di sisi lain, Thomas Tuchel juga menyebutkan bahwa kepulangan ini menjadi kesempatan besar buat Kennedy. Pertanyaannya, mampukah kiprahnya mengatasi krisis di pos bek kiri Chelsea? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya melihat rekam jejak Kennedy selama ia dipinjamkan sejak awal tahun 2018. Sejak saat itu hingga Januari 2022 ini, Kennedy telah membela 4 klub yakni Newcastle United, Getafe, Granada, dan juga Flamengo. Dalam masa peminjaman di 4 klub ini, Kennedy punya pola yang sama, yakni dipasang sebagai gelandang sayap kiri atau wingers. Hanya sebanyak 6 kali saja Kennedy dipasang sebagai bek kiri atau wing back kiri dari total 129 pertandingan bersama 4 klub tersebut. Dari sedikitnya jumlah penampilan di posisi itu saja sejatinya sudah menjawab bahwa Kennedy tak bisa mengatasi krisis bek kiri atau wing back kiri Chelsea. Hal ini diperkuat dengan statistiknya yang tak mendukung dirinya sebagai bek kiri atau wing back kiri dalam sistem yang diterapkan oleh Thomas Tuchel. Melihat dari statistiknya dalam 365 hari terakhir, Kennedy bukanlah pemain bertipe team player. Dengan kata lain, ia adalah pemain yang egois. Statistiknya dalam build-up sangat buruk, terutama dalam rataan operan per 90 menit. Sebagai contoh, dalam 90 menit laga, Kennedy rata-rata hanya melepaskan 22,07 operan. Tingkat kesuksesan operannya pun sangat rendah, hanya 63,2% per 90 menit. Pun dengan operan progresif yang hanya 1,29 operan per 90 menit. Keegoisan Kennedy dalam bermain terlihat dari baiknya dribble sukses yang ia buat, yakni rata-rata 2,66 dribble sukses per 90 menit. Dribble sukses ini tak berarti apa-apa, dikarenakan Kennedy memiliki progresif karies yang begitu rendah, yakni hanya 3,67 progresif karies per 90 menit. Statistik-statistik ini terbilang buruk bila dibandingkan dengan Marcus Alonso yang selama ini dicap tak mumpuni sebagai wingback kiri Chelsea. Jadi benar kata Thomas Tuchel bahwa kehadiran Kennedy sejatinya tak berguna sama sekali di tengah krisis bek kiri Chelsea sejauh ini. Kembalinya Kennedy tentu menjadi sorotan tajam ke petinggi Chelsea seperti Peter Cech dan Marina Granovskaya yang memilih menariknya dari masa peminjaman kemudian mencari bek anyar yang sesuai dengan keinginan Thomas Tuchel. Chelsea PD bakal kalahkan MU di perburuan Aurelien. Klub Premier League Chelsea optimistis bisa mendapatkan jasa Aurelien. Tim asal Inggris Barat itu dilaporkan sangat yakin bisa mendatangkan pemain AS Monaco itu di musim panas nanti. Adapun Aurelien merupakan seorang rising star Ligue 1. Musim lalu ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Liga Prancis berkat performanya yang ciamik di skuad AS Monaco. Chelsea dilaporkan tertarik membawa sang gelandang ke Stamford Bridge. Namun, di saat yang sama, sang rival Manchester United dilaporkan juga mengincar jasanya.
Sport Illustrated mengklaim bahwa Chelsea tak gentar bersaing dengan MU. Bahkan Chelsea diklaim optimistis bisa menguji transfer sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Chelsea dikabarkan sang PD bisa mengamankan jasa Aurelian dikarenakan mereka memberikan tawaran yang menarik untuk sang gelandang. Chelsea dilaporkan akan memberikan jam bermain reguler untuk sang gelandang. Selain itu, ia juga akan diberi kontrak dengan nominal yang menarik. Chelsea yakin bahwa tawaran mereka itu sudah ditolak oleh Aurelian, sehingga mereka yakin bisa mengunci transfernya. Menurut laporan yang sama, ada alasan lain mengapa Chelsea PD mengamankan jasa Aurelian. Hal ini disebabkan Man United tidak menjadikannya sebagai prioritas utama. Man United memang sedang berburu gelandang baru, namun ada banyak pemain yang masih dalam daftar belanja setan merah. Di sisi lain, Aurelian dilaporkan tak masuk ke dalam daftar teratas incaran Manchester United. Jadi Chelsea optimistis bisa mengamankan jasa sang pemain. Aurelian memiliki kontrak yang cukup panjang di AS Monaco. Masa baktinya di Monaco baru habis di tahun 2024. Itulah mengapa Chelsea harus membayar sekitar 40 juta euro untuk mengamankan jasa sang gelandang.